Halo guys, kembali lagi di Kreasi Yeni. Kali ini kita membuat tas dari kertas origami. Sebelum kita nonton, subscribe dulu ya. Bahan yang kita siapkan adalah gunting, tip X, lem kertas, dan spidol. Tentu saja dengan origami ukuran 16x16. Kita siapkan origami, lalu kita lipat menjadi dua bagian dan dilipat lagi seperti yang di video. Setelah itu kita buka, kita lipat segitiga di tengah-tengah ya, dua-duanya pun. Nah, setelah itu yang kecilnya tuh. Jadi video ya guys, takut penjelasannya enggak sesuai. Nah, setelah itu kita lipat di bagian tengah ujung sama di bagian ujung juga seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita lipat jadi dua lagi seperti semula. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal lipat di bagian bawahnya, lalu di pinggirannya juga. Nah, satunya pun sama. Setelah itu kita buka semuanya. Tuh, jadi seperti ini. Kita lipat di sisi-sisinya menjadi kayak segitiga. Setelah itu kita lipat lagi menjadi dua bagian. Kita lipat di bagian atas, lalu di bagian bawah pun sama ya. Setelah itu kita lipat bagian kecil di pinggir atau di sisi ya. Kita balik sama dilipat juga. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah itu kita buka lagi, tapi yang segitiga tadi jangan dibuka. Kita lipat di bagian tengah, lalu kita bentuk atasnya. Nah, ini pembentukannya ya. Yang bagian atas kita lipat seperti ini, begitu pun yang sebaliknya ya. Kita tinggal rapi-rapihin aja ya. Ini jadinya seperti ini, lalu kita tinggal dikasih mata mulutnya. Nih, kita kasih mata dulu ya, satu persatu, bikin bulatan kecil, satunya pun dibikin bulatan kecil, seimbang sih. Nah, setelah itu kita kasih bulu-bulu mata lentik. Kita tinggal kasih tip X di tengahnya biar kayak kelihatan bola mata seperti ini. Lalu yang satunya pun sama. Nah, tada, jadi seperti ini. Tinggal kita bikin mulut deh. Nah, kita kasih pewarna merah, lalu di pinggir dikasih perona merah. Cara jadi. Kita siapkan buat selempangnya. Nah, ini dia, kita atas belem lalu tempelkan. Begitupun sebaliknya yang di belakangnya ya, sama ya. Tuh, seperti ini. Nah, di belakang pun sama, kita lem juga. Setelah dilem dan tada, jadinya seperti ini, sudah membentuk kertas. Mudah bukan? Nah, selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa